Oke, semeton, kembali lagi bersama Om Yan Channel. Nah, kali ini saya baru bikin konten ya, semetonnya. Karena waktu ini saya ada problem sekali, semeton. Makanya agak lama saya ngupload video, semeton ya. Sama seperti waktu ini bakal videonya lagi, semeton. Saya bakal nekup layangan blolong. Tapi cukupan yang viral tuh, semeton ya. Ini dia. Ini blolong sikut ganteng lah semeton. Ini ukurannya 2 meter. Ya kurang lah dikit. 2 meter kurang. Ini sikutnya. Ada yang mau nggak? Oke, sekarang nanti saya bakal ukur-ukur berapa panjangnya dan berapa penarik-penariknya. Sekalian saya bakal langsung cukup semeton. Dan itu habis itu saya bakalan naikin semeton, mumpung anginnya bagus, cuacanya cerah, nggak panas, tapi ya enak lah. Kalau menurut saya, nggak panas, ya tis lah, tis. Kalian tahu tis kan? Nah itu dah. Pokoknya tis cuacanya sekarang semeton. Sekarang saya bakalan prepare dulu, mau bikin dulu. Sebelum itu saya bakal kasih ukurannya buat kalian semetonnya. Supaya kalian juga tahu ukurannya semeton. Ini saya bukannya maksud menggurui atau gimana semetonnya. Saya cuma mau berbagi sikut lah gitu. Kayak semeton yang waktu ini yang pernah tuh yang kutek blolong sikut ganteng kan banyak yang nanyain beli berapa ukurannya, penarikannya berapa, itu sikut semuanya beli gitu. Oke, sekarang saya bakalan sikut ukurannya semetonnya. Ini dia potongannya semeton. Ini rangkanya semetonnya. Ini orderan juga semeton. Sekarang saya bakalan cukup dulu. Warnanya biasalah. Ungu, putih sama biru itu. Yang ngetrend dulu. Yang ngetrend tuh di TikTok. Ini saya baru bangun jam 11 semetonnya. Saya baru bangun, ini orderan baby saya mangkrak sekali semeton. Males saya bikin semeton. Sama yang punya arah ditanya-tanya, beli, ikan lah yang nana gitu, sini teko-teko di gitu. Saya bilang pura rumun beli, yang harus sibuk menggawe gitu. Ya sama layangan ngerti lah. Gimana sih kalau kita membuat layangan, pasti kita nunggu mood dulu, baru kita bikinnya semetonnya. Nih sekarang saya bakalan cukup dulu sementara. Tapi sebelum saya cukup, saya mau sikut-sikut dulu. Ini saya udah buat meteran sementara. Saya bakal minta bantuan sama adik saya sementara. Yuh, bantuin dari. Kur. Yeah. Boleh. Beli. Li. Oke, semeton, kita lanjut. Nah, ini dia potongannya semeton. Ini dia potong layangannya. Ganteng kan? Nah, ini dia potong layangannya semetonnya. Sekarang saya bakal ukur-ukur panjang-panjangnya semetonnya. Ini saya dibantuin sama bocil nih semeton. Oke, sekarang saya bakal ukur. Pokoknya kalian tetap ikuti channel ini, jangan di skip semeton ya. Pokoknya tonton sampai habis semeton. Jangan di skip. Ingat, like dulu semeton kalau kalian suka channel ini berbagi-berbagi sikut. Kalian bisa like dulu ya. Yuk, sekarang saya bakal ukur-ukur semeton ya. Pokoknya tetap pantau semeton biar kalian tahu sikut-sikutnya. Nah, oke semeton, kita mulai dari kepalanya semeton ya. Ini panjangnya 37 semeton. 37 lebih 2 2 2 gini nih, 2 mili. Nah, itu dah 27, 37 semeton. Ini 37. Lebihnya berapa ini? 37 setengah semeton ya. Sekarang kita dari leher semeton, dari leher ke kepala semeton. 31. Ini panjangnya 31.
Oke. Ini penarik kepalanya yuk. Sudah. Ini penarikannya kalian bisa lihat 65 semeton ya. Itu dari sana yuk, dari tulang lagi muncuknya. Itu dari muncuk sampai sin legen gini. Nah, tulang legen gitu. Oke, semeton itu dari ujung sana semeton ya. Sampai di sini 97,5 semeton ya. Nah, sekarang kita cari gini ayo, gini sipah nih. Nih. Oh. Sipah. 32. Nih, sampai sini. Berapa panjang ayo? Berapa? Oh, 33 semeton ya. Oke, sekarang saya kita penarik di buahnya nih. Yuk. Mana? Sudah luar dalam ya. Ini yang di dalam atau yang di luar? Yang dalam. Ini semeton penarik buah yang di dalamnya di semeton ya. Oh, ini panjang 80 semeton. Sekarang yang luar ayo. Awas tangan, awas tangan. Dari sana semeton, dari sini sampai sini. Berapa yuk? 85. Ini panjangnya 85 semeton ya. Oke, sekarang gini ayo. Ini yuk dari tulang tengah yuk. Dari tulang tengah sini sampai di sini. Iya, sudah sampai di sana. Klik gitu lah. Nah. Enggak sampai sini aja dia. Ini aja. Ini 80 tangannya, Was. 87 semeton, panjang 87. Sekarang bangkiangnya yuk. Bangkiang mana? Oh, nih. Itu bangkiangnya ya. Gimana nih cara? Itu udah ujung ke ujung. Awas tangannya, awas tangan. Iya, itu udah. Klik gitu. Berapa itu? Tunggu dulu kasih lihat semetonnya. Berapa ini semeton? Kalian bisa lihat sendiri. 49,5 semetonnya. 9,5 apa 50 itu? Tahu. Oh, 50 semeton. 50, sorry, semeton. 50. Sekarang penarik kepes ayo. Hah? Penarik kepes. Keduanya. Ini enggak satu aja. Enggak, ini aja ini. Kemana, ini? Ini sampai sana. Penarik kepes semeton. Berapa itu? 83 kok enggak salah. Hah? Enggak tahu. Oh, ya sudah 83 itu semetonnya, 83. Nah. Oke, semeton. Jadi itu kepesnya kayak saya kasih tahu waktu ini dari sini panjang kepes itu sampai di sini semetonnya. Ukuran kepes itu panjang itu ya. Oke. Di sini saya sudah ukur-ukur, jadi kalian sudah tahu semetonnya. Ini layangan lebar berapa? Yuk coba ukur yuk dari tulang leg sampai sana, sampai muncul tulang leg. Awas tangan. Nah, itu gini. Nih, sampai sana berapa itu yuk? Enggak tahu. Pegang, lu pegang. Semeton, kita lihat semeton. Oh, 1,8 semeton. 1 meter 70,8 semeton. Ya, 2 meter lah, 2,18 lah. Ini ukurannya 1,8 semeton ya. Ukuran layangannya 1,8. Jadi kita sekarang bakalan proses tukup semeton. Ini saya buat layangannya agak lemot sedikit semeton ya, supaya aris sama angin pagi-pagi semeton. Supaya kita enak juga naikin semeton ya, biar angin layangnya sir kesir. Tapi ini dijamin nanti badai kok semeton. Karena apa? Karena di tengah-tengahnya saya bikin tebal semeton. Tebal. Lalu di pinggirnya juga kecil semeton. Menurut saya seperti itu semeton. Maaf jika saya salah, tapi prinsip saya sih seperti itu, bikin layangan lemot tapi anti badai semeton. Ya namanya juga layangan lemot, maksudnya itu nggak dia nguyang atau nggak jeglukus sekali gitu loh. Palingan dia kan pembuang angin soal di pinggir. Jadi di tengahnya tuh agak gini, dia agak kekeh lah sedikit gitu. Nggak lah begitu lemot layangannya untuk ukuran segini. Gak kekeh lah sedikit, kan? Dia dibilang lemot, iya lemot. Dibilang kekeh, kekeh. Itu semeton. Sekarang kita tukup dulu semeton ya. Iya, ada begon gak? Ada begon gak? Enggak. Aduh, gak ada begon gak semeton? Ada, aku di batut. Oke, sekarang kita ambil plastik dulu semetonnya.
Nih, potong lehannya semeton. Halo. Woi, cek kok gini sekali deh. Apa nih? Hah? Kok jok plastik? Eh, apa tuh? Apa tuh? Maling. Oh, ini plastiknya semeton. Maling. Oh, ini plastik maling. Hitam ungu. Maling. Wih, siapa maling? Kamu. Oh, aku maling jok. Maling, kamu. Maling. Kamu fitnah yuk. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan yuk. Wih, nggak ada nggak aku ya. Ada ya. Oke, semeton, ini dia. Woi, jangan untuk kita Yunan. Awas nih, biar cepet yuk. Oke, semeton, nanti jam 12 kita tes terbang di bikini 5 semeton. Nah, ini leannya semeton. Wah, ganteng semeton. Dijamin jos. Lele minta sendiri nanti. Minta. Ih, berat nih lengah. Enggak lengah. Berat. Wih, coklat. Si boleh. Bisa siapa duluan? Shoot. Wah, Dede menang, Dede ginting. Menang dikit ya. Di tengah. Ih. Yaudah yang berat, ih. Ih, udah enggak mau. Enggak mau, Dede. Dia dapat yang berat semeton. Ih. Nah, oke, semeton. Ini sekarang saya proses hukumnya semetonnya. Ini saya cukup dasarnya dulu semeton. Dasarnya ini warna hitam semetonnya. Ini cukup banyak sudah kenyat nih semeton. Pokoknya nggak isi lecek-lecek ntar semeton. Pokoknya aja kenyat. Oke, semeton. Saya bakalan lanjut dulu hukum semetonnya. Biar cepat semetonnya. Nanti kita tes terbang semeton. Kita lihat jenengnya di atas semeton, apakah ganteng atau enggak tidak semeton. Oke, sekarang saya lanjut dulu semetonnya. Pokoknya kalian tetap ikuti aja channel ini semeton. Pantau terus semeton. Jangan skip semeton. Dilarang untuk men-skip semetonnya. Pokoknya ditonton terus. Ayo, berhenti, ayo. Nah, oke, semeton, ini saya sudah selesai buat warna pinggirnya semeton. Nih kalian bisa lihat. Nih yuk kasih lihat kerapiannya yuk. Oh, ini semeton, kalian bisa lihat kerapiannya semeton. Ini saya sudah selesai, saya bakal tempel di bagian pinggirnya dulu semeton ya. Pokoknya tetap saksikan semeton, jangan kemana-mana. Kita tempel dulu semeton. Nah, kalian bisa lihat rapinya semeton. Saya paling senang kalau bikin lehan rapi-rapi gitu semeton. Ini semeton, walaupun dia kurang sedikit, tapi bisa diakalin lah semetonnya. Ini sekarang kita balik dulu semetonnya. Kita balik dulu. Nah, ini dia semeton. Nah. Sekarang saya mau tempel dulu bagian pinggiran semeton ya. Ini ungunya saya pakai plastik tebal ya semeton ya. Supaya lebih gini dia warnanya lebih nyala. Bagus soalnya ungu tebal daripada ungu tipis tuh. Makanya saya pakai ungu tebal semeton biar kelihatan dia jandanya semeton. Biar nggak gini, biar nggak mati warnanya di atas semeton. Tapi menurut saya bagus kok warna kayak gini di atas semeton. Tapi ada yang bilang mati warnanya dur beli gitu. Ada yang bilang kayak gitu juga. Menurut kalian gimana semeton?
kalian bisa komen nanti ya di komentar, kalian bisa komen. Oke semeton, nanti next video selanjutnya saya bakal buat blolong 3 meter semeton warna hitam merah. Itu proyek mangkrak saya semetonnya. Honor sudah gelar gelur semeton sing dari dia deng. Beli yang bonek deh, beli gitu ragobom beli tali pitung menol gitu dia semeton. Sing dari dia deng, sing dari dia deng neng lah semeton. Nanti kita bikinin semeton ya. Nah oke semeton, sekarang saya lagi kesulitan mencari plastik tebal semeton. Buat kalian yang tahu di mana tempat jual plastik tebal, kalian bisa komen di komentar semetonnya. Susah sekali nyari plastik tebal semeton. Sedangkan yang minta layangnya dia pengen plastik tebal semeton. Otomatis kalau plastik tebal layangannya itu harus kekoh semetonnya. Sing pada dilemet semeton, dinginan lemet lah ya anaknya nih. Nggak boleh lemet layangnya semeton. Usahakan pakai plastik tebal, rangkanya tuh kekeh. Ceklung selayangnya semeton. Oke sekarang saya mau lanjut dulu semetonnya biar saya cepat. Biar cepat test play semeton. Wih. Ini benek nok semeton. Kita tambahin dulu sedikit nih semetonnya. Kita tambah-tambah sedikit semeton. Nggak apa-apa disambung-sambung semetonnya asal sudah rapi semeton. Ya manjani nak ngalih rapi semeton asal bo rapi mungkin aja layangnya nak meli dulu intinya rapi kan aja layang pasti nak nyak meli harga sesuai kualitas dengan kejaminan semeton. Seperti saya jual layangan, saya jual dengan harga tinggi tapi saya berani menjamin kualitas layangan saya semeton. Ini saya masih nukum-nukum semetonnya. Nah semeton, ini kenapa saya kasih double di sini ya nih semeton. Ini Yuli kasih lihat. Nah ini semeton. Kenapa saya dobelkan seperti ini? Supaya di saat nampung angin layangannya tuh semeton dia tuh nggak nyoblos. Apa bahasa sana tuh nyoblos apa? Kalau saya sih nyoblos sini. Biar nggak dia nguyong semeton. Biar nggak nyoblos. Biar nggak nguyong layangnya ntar. Nah saya double gini semeton. Wah, habis itu kita tarik seperti ini. Tuh kalian yang suka layangnya ngambun-ngambun tuh jok. Isiin 3 apa enggak 2 semetonnya biar aman. Usahakan juga muncuk bambunya tuh dibersihin semeton biar enggak jok kasap gitu ntar dia. Itu penyebabnya bisa juga semetonnya. Nah ini kita potong sedikit semetonnya. Ini kita potong. Kita tembel. Nah, sekarang kita tembel di sini semeton. Nah. Tembel. Nah, tembel. Tembel. Kalau kalian nggak tahu tembel, ditempel semeton atau direkatkan seperti ini semeton ya. Maaf kalau bahasa saya bahasa Bali semeton. Karena saya sudah sering ngomong Bali, bukannya saya tidak bisa bahasa Indonesia semeton ya. Ya campurlah semeton, campur. Biar kayak nasi campur lu. Kan enak nasi campur. Nasi pecel. Wah iya sekali kamu tahu nasi pecel. Kan enak nasi pecel. Daripada ya, nasi campur. Ya pokoknya seperti itulah semetonnya. Sini saya menggunakan bahasa Bali semetonnya. Kalau kalian tidak tahu dengan bahasa saya yang bilang, saya bilang, kalian bisa komen di kolom komentar beli artinya apa gitu. Nah sekarang saya mau getop ini dulu semeton. Yuk kaki yuk. Awas begon. Ya.
Nah, potong seperti ini dia semeton. Nih, lipat seperti ini dia semeton ya. Oke semeton, ini layarnya sudah komplit. Jadi semeton, tinggal saya pasang krepet saja semeton ya. Habis itu kita langsung OTW terbangkan semeton. Oke, pokoknya tetap saksikan semeton, jangan kemana-mana semeton. Langsung pokok langsung saya naikin semeton. Mumpung anginnya jos semeton, jangan kemana-mana semeton. Saya mau lanjutkan dulu sedikit. Oke semeton, saya mau berangkat terbangin sekarang semetonnya. Kita pantau semeton. Oke semeton, sekarang saya sudah di lokasi tempat menerbangkan layangan semeton. Semeton, layangnya semeton. Sekarang saya bakal terbangkan semetonnya. Panas sekali semeton. Di jalan karena semeton. Kayaknya nyangkut tadi ya semeton. Ini tak kasih lihat. Nah ini dia layarnya semeton. Ini banyak sekali buat tali semeton nah. Ini kayaknya nyangkut tali ya semeton. Kayaknya nyangkut daerah main radata semeton. Kalau orang dapat pasti udah diturunin nih semeton. Tapi ini masih di atas semeton. Masih nyangkut tali ya nih. Oke lah sekarang kita bakal terbangin aja semeton nah. Ini semeton karena layarnya sudah di atas. Nilainya di atas semeton. Sekarang kita duduk-duduk santai dulu semeton ya. Nilainya udah di atas semeton ya. Ini dia semetonannya di semeton. Ah ini dia layarnya semeton. Perang badai semeton. Nah ini dia layarnya semeton ya. Nilainya sudah di atas semeton. Badai ini semeton, badai. Badai semeton, badai. Ini saya kasih 1,5 semetonnya. Karena layarnya sudah berhasil di atas, nanti video selanjutnya kita bakal membuat layangan lolong yang 3 meter semetonnya. Kalian mau tahu keseruan buatnya gimana semeton? Oke, pokoknya tetap pantau channel Umian semetonnya. Kalau ada notifikasi langsung tonton semeton, jangan di skip. Tonton sampai habis, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya semeton.